saya mau ada datang paket ya Mam ya. Jadi saya mau unboxing paket yang baru saya terima hari ini. Saya belinya, paket ini belinya di Tokopedia dan di situ sudah saya terangkan ya Mam ya nama tokonya beserta harga barangnya. Barang yang saya beli ini adalah blender kapsul ya Mam. Gitu. Nanti kita akan buka sama-sama dan kemudian nanti kita akan review ya Mam ya. Apakah apa namanya? Isinya itu bagus gitu ya. Oke Mam, kita akan mulai ya Mam ya nanti. Dan situ juga ada petunjuk untuk mengunboxingnya Mam ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar Mam semua? Saya selalu berharap Mam semua di sana selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun dan selalu dilancarkan dalam segala urusan. Amin. Nah, hari ini jumpa lagi dengan saya dan kali ini saya menghadirkan suatu tema yang lain ya. Kalau biasanya saya masak-masak, bersih rumah gitu ya Mam ya. Kali ini saya mau unboxing. Jadi kebetulan saya order sebuah barang ya, yaitu sebuah blender kapsul. Ini awalnya ini saya rekomendasi dari teman gitu. Ada teman bilang bahwa ada blender praktis gitu ya Mam ya. Gak kayak blender-blender kita tuh kan harus letakin apa gitu ya Mam ya. Pokoknya agak ribet gitu. Makanya saya tuh memang di rumah sebenarnya jarang pakai blender. Kalau bumbu saya memang lebih sering ngulek sendiri ya Mam, pakai ulekan gitu ya. Jadi kalau ini biasanya saya gunakan untuk jus atau hal-hal lain kayak buat kue gitu ya, biasanya saya pakai ini gitu. Jadi saya penasaran dengan cerita teman saya itu, makanya saya coba untuk membeli barang ini gitu loh Mam. Jadi setelah saya beli, saya penasaran juga sih Mam, jadi saya akan unboxing terus ya Mam. Kita buka ya Mam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari segi kemasan sih Mam, ini saya bilang ini bagus ya, kayaknya di web ya, ada apa webnya. Mari kita coba hasilnya gimana. Kita buka Mam ya. Ini dia. Apakah hasilnya bagus? Dia bagus ya kemasannya ya Mam ya. Bungkusnya tuh pakai ini ya. Kita tahu lah ya. Jalanannya lumayan ya. Dan inilah Mam barang yang saya beli, yaitu blender kapsul. Dia tuh nggak besar sih Mam, saya pikir kecil ya, ternyata lumayan besar juga. Ini teman udah ada yang beli gitu, dia make gitu dan katanya bagus gitu. Makanya saya penasaran dan saya ingin coba gitu. Sebenarnya sih saya kalau beli-beli barang itu udah nggak dikasih sama suami ya, nggak usah beli-beli barang lagi, nanti payah kita pindahnya. Kalau pindahnya deket sih nggak apa-apa, ini pindahnya ke luar Sumatera, itu ke Jawa, jadi nanti pasti barang-barang kayak gini nanti akhirnya ditinggal atau di apa gitu, karena nggak mungkin dibawa kan. Tapi saya penasaran, saya ingin sekali mencoba gitu ya. Nggak apa-apa sih mangkok kecil kayak ini, kayak ini bisa ya dibawa ya, masih coba gitu. Kita akan coba kan ya. Namanya adalah kapsul cutter ya. Ini gambarnya warnanya pink, padahal sebenarnya saya pesannya Tosca sih Mam, tapi ini pink. Entah hanya luarnya aja, kita tengok nanti dalamnya, karena saya pesannya Tosca, warna Tosca gitu. Cuman sampul di dalamnya ini warnanya pink ya Mam ya, tapi kita tengok apakah dalamnya Tosca atau pink. Jadi kegunaannya di sini, dia bisa vegetable foods, frozen food, meat, seafood, bean,
rock ice dry food. Jadi kalau instruksi di kotaknya itu katanya bisa untuk buah, otomatis ya, biasanya kalau buah kita nggak kaget ya, pasti itu bisa untuk buah. Tapi frozen food, saya tuh suka buat es krim mam, nanti kapan-kapan saya akan, insya Allah ya, saya akan buat tutorialnya. Saya tuh hobi banget buat es krim, tapi es krimnya tuh dari buah. Jadi buah-buahannya itu nanti saya frozen dulu, kemudian saya buat es krim itu loh mam. Kemudian daging, saya kurang yakin sih ya, karena saya pernah gara-gara blender daging, blender saya itu jadinya rusak gitu mam ya. Tapi kita coba nanti. Lalu seafood ya, kalau seafood kita apa ya, karena dia lembek ya mam ya, dagingnya lembek gitu ya dibanding daging. Kacang-kacangan ya. Rock ice, nah ini ya katanya rock ice. Biasanya kalau es batu aja bisa halus gitu, biasanya memang blendernya bagus. Itu caranya ya. Kemudian dry food, makan makanan kering ya, itu katanya kegunaannya. Dan di sini juga diberikan cara, instruction cara memasangnya ya, nyemem ya, cara memasangnya. Kenapa saya tertarik dengan blender ini? Dia nggak perlu buka tutup atau gimana, dia cuma tekan gitu loh mam ya, tekan nanti dia langsung blend sendiri gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita akan coba apakah di dalam ini sesuai atau tidak ya mam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tuh paling suka sih mam ya kalau udah belanja gitu ya, semua emak kayaknya gitu ya, terus kita buka, kita unboxing gitu, happy banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mam, karena saya memang pesennya Tosca, meskipun di covernya ini warnanya pink, tapi amanah ya tokonya ya, yang datang yaitu warna Tosca ya mam ya. Alhamdulillah, saya suka Tosca mam. Nah ini yang datang adalah Tosca. Nah nanti kita akan tes apakah ini berfungsi ya kan, maklumlah perjalanan jauh mam ya, dari ini kita pesannya di Jakarta, dari Jakarta ke Riau itu kan lumayan jauh ya mam ya. Jadi kadang-kadang ya tau ya, mudah-mudahan selama di perjalanan aman ya, melihat kemasannya itu pun bagus ya, kayak uap gitu ya. Nah ini mam, jadi lumayan besar ya, saya pikir kecil ya, di gambar tuh kayaknya kecil, cuman memang teman bilang gak terlalu kecil sih gitu. Tapi saya penasaran, bener penasaran, kita coba lah ya, kita saya di rumah ada apa ya, kita blend ya, kita testingnya kita pakai tomat aja mam ya, karena saya belum belanja buah. Adapun buah jeruk, kayaknya jeruk gampang banget, terus pakai tangan aja udah hancur ya, jadi kita akan coba pakai, di rumah ada tomat, kita akan coba pakai tomat ya untuk testingnya. Nah ini mam, nah seperti ini, nanti tinggal gini ya, tinggal tekan gitu. Nanti kita akan coba apakah berfungsi atau tidak. Ini ya mam, warnanya cantik ya Tosca. Dan ini mam, kita akan uji coba mam ya. Di sini saya sudah punya tomat yang sudah saya potong-potong, kita akan uji coba apakah blender ini berfungsi dengan baik atau tidak gitu ya. Jadi ini hanya untuk praktek aja, nanti kalau hasilnya bagus baru kita blender gitu. Dan lanjut mam ya, kita coba apakah fungsi atau tidak. Kita akan coba tambahkan sedikit air, sedikit saja mam ya. Lalu kita akan coba apakah dia oke mam ya. Kita akan coba, kita cokkan. Dan kita akan coba apa berfungsi. Coba pegang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berfungsi ya mam ya. Kita coba lagi sekali lagi. Coba sekali lagi. Alhamdulillah, kita tengok, kita cek apakah dia lembut, hasilnya bagus, hasil blendnya. Alhamdulillah hasilnya lumayan mam ya, lumayan bagus hasilnya ya, lumayan bagus.
Dan itulah review blender kapsul Mam ya. Saya beli online gitu ya. Oh iya ya, di dalam box itu, dalam box tadi itu, dalam box blendernya itu ada juga buku petunjuk ya, buku petunjuk tentang ya tentang informasi tentang blender ini gitu Mam ya. Jadi bagi teman yang mau beli, semoga bermanfaat ya Mam ya. Dan itu tadi Mam hasil review, hasil unboxing ya, hasil unboxing sekaligus review tentang blender kapsul ini. Mungkin Mam di sana juga sudah ada yang punya ya Mam ya. Karena kebetulan saya baru mencoba, baru membeli dan saya coba unboxing dan review sedikit dan alhamdulillah hasilnya bagus. Jadi kesimpulannya, unboxing dan review barang hari ini saya bilang alhamdulillah ya, saya puas ya belinya. Oke, Mam semuanya, terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah dukung saya selama ini, udah support saya ya, udah support saya selama ini, udah kasih komen-komen yang positif sehingga saya semakin bersemangat. Sekali lagi saya ucapin banyak-banyak ribuan terima kasih pada Mam semua, para emak, para bunda semuanya. Dan terima kasih juga yang udah nonton, yang baru nonton please support juga, bantu like, komen dan subscribe-nya. Dan terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.